Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bandung pemirsa merazia sejumlah kawasan yang rawan digunakan pekerja seks komersial dan minuman keras. 5 pasangan bukan suami istri dan 50 botol minuman keras diamankan oleh petugas. Dibantu petugas TNI dan Kepolisian Resort Bandung, Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bandung menyisir sejumlah kawasan yang kerap dijadikan tempat transaksi pekerja seks komersial atau PSK. Salah satunya di kawasan Cilenyi dan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Petugas gabungan langsung memeriksa penghuni rumah kontrakan dan kos-kosan. 5 pasangan tanpa keterangan nikah diamankan petugas. Menurut petugas Satpol PP, Oki Suyatno, razia dilakukan karena banyaknya keluhan masyarakat sekaligus untuk menjadikan efek jera karena disinyalir kawasan tersebut kerap dijadikan tempat prostitusi. Sesuai Perda 5 tahun 2015 tentang Perda 2015, kita salah satunya itu adalah menegakkan tertib sosial. Nah, dalam konteks itu banyaknya pengaduan ya Pak, dari warga masyarakat, ada yang disampaikan dengan secara online juga ya, ke Satpol. Nah, itu beberapa titik itu diadukan masyarakat di Tenggarai melakukan praktek prostitusi. Selain mengamankan 5 pasangan tanpa identitas, petugas pun berhasil mengamankan 50 botol minuman keras berbagai merek. Rezidia Prasaja, Bandung TV.